aja sedih ditinggal jamaah. Allah 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 ya Karim. Sekarang saya sedang berada di Hotel Grand Mawasim untuk persiapan pembantu jamaah haji kloter JKG 34 yang akan menuju ke Bandara Madinah dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke tanah air. Dan Masya Allah, ternyata di samping saya ini adalah mudir daripada hotel ini, Grand Mawasim, yang mana aslinya orang Maroko. Yes. Anta min Maghrib. Ayo. Dia tinggal di Maroko dan tepatnya di Casablanca, di mana tempat saya belajar. Dan dia pernah ke Indonesia. Win. Jakarta, Sukabumi, di Medina. Garib, Baribes, Baribes. Brebes. Brebes. Ah, anda sakin di Brebes. Wallah. Iya. Masyaallah. Bas Brebes itu cuma satu hari bas. Aiyah. Itu cuma satu hari. Ruh, yani jam 10 subuh, iji jam 3. Masyaallah. Ternyata pernah ke Brebes juga. Aduh. Masya Allah. Sana ada nuruhan insya Allah Malaysia. Tamsilal Malaysia. Malaysia insya Allah. Ya ternyata Masya Allah bisa ketemu dengan orang Maroko di sini dan ternyata beliau adalah mudir dari hotel ini. Syukran ya Habibi. Afwan syukran. Insya Allah nantaki fi Indonesia wa fil Maghrib. Insya Allah Indonesia kullu haj mabrur insya Allah. Kullu Indonesia good. Kullu alhamdulillah miya. Kul Indonesian bagus. جماعه اندونيسيا كله كويس الحمد لله كله انسان محترم حج مبرور ان شاء الله آمين. ان شاء الله سنه يجي ثاني عمره حج كله ان شاء الله يجي ان شاء الله باذن الله امين شكرا حبيبي السلام عليكم وعليكم السلام اوكي semua semuanya dan sekarang saya akan mengecek paspor dulu. Ini adalah paspor milik jamaah haji yang akan berangkat menuju ke bandara yaitu JKG 34. Ini paspornya ada di sini. Jadi paspor itu dikembalikan nanti ketika di bandara. Sementara kita hitung dulu jumlahnya apakah sudah sesuai dengan jamaah haji yang akan menuju ke bandara atau masih ada yang kurang. Jadi kita harus bisa memastikan semuanya bahwa paspor sudah ready. Ya, di dalam plastik ini adalah plastik khusus ya, khusus untuk paspor-paspor milik jamaah haji yang akan berangkat menuju ke bandara. Ini kloter JKG 34. Insyaallah sebentar lagi kita akan melihat prosesi pemberangkatan jamaah haji JKG 34 menuju ke bandara. Oke, biar sobat semuanya tahu bagaimana teknis petugas melakukan persiapan pemberangkatan jamaah haji. Jadi ketika mobil atau bus sudah datang, ini bus sudah datang, kita masangkan nomor rombongan ya, nomor rombongan dan embarkasi. Di sini tertulis embarkasi dan kloter. Jadi dipasang di bus sesuai dengan nomor rombongan masing-masing. Jadi nanti petugas mereka akan masuk sesuai dengan rombongan masing-masing. Di belakang itu petugas sedang mencoba menempelkan stiker rombongan 7 JKG 34. Baru nanti setelah ini jamaah haji boleh dipersilakan masuk menuju ke bus dengan bawa koper kecil masing-masing. Oke. Sip. Aman, Pak? Sip. Ya, oke, sekarang kita sedang melakukan proses pemberangkatan JKG 34. Sebagian jamaah sekarang sudah mulai masukkan koper masing-masing dibantu dengan para petugas. Masya Allah, jadi koper semuanya dimasukkan dulu, nanti sebagian ada juga yang mau sholat duhur dulu, jadi ketika selesai sholat mereka langsung menuju ke bus. Mungkin bad zuhur kalau bad asr sih santai. Waya masif. Wai Masif, Basri, Jamali, Marija, baru paspor nanti diberikan.
Jadi belum diberikan pada saat sekarang karena masih ada pengecekan paspor sekali lagi. Daripada diberikan sekarang nanti hilang. Jadi diberikan pada saat setelah sampai di bandara. Nah, kami sebagai petugas mohon maaf apabila dalam hal pelayanan ada hal-hal yang kurang. Karena mohon dimaklumi, karena kami melayani ada lebih kurang 18 hotel yang harus kami layani, semuanya ada jamaah Indonesia, khususnya di sektor 5. Jadi kalaupun dalam pelayanan kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon minta dimaafkan. Dan tak lupa, seandainya terkadang ada makanan atau barang-barang yang sengaja memang ditinggal di kamar hotel, kami dengan keredoannya minta keikhlasannya untuk dihalalkan gitu ya Pak ya. Karena terus terang begitu jemaah sudah berangkat, otomatis kami akan mengecek kamar-kamarnya. Terkadang kami menemukan makanan-makanan yang tersisa. Jadi gimana, udah ikhlas Bapak? Oh iya, terima kasih. Mungkin original. Jadi kalau ada hal yang mau diambil di kamar silakan diambil, tetapi memang kalau mau diikhlaskan ya silakan ditinggalkan saja. Mungkin itu pesan kami, lebih kurang kami mohon maaf. Bila tapi kuat daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Haji, pesan-kesannya Pak Haji. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kami semua rombongan 7 akan bertolak ke Madinah, ke bandara dalam rangka pemulangan haji yang pelaksanaan pada jam 12 nanti ya. Alhamdulillah kami merasakan begitu indahnya yang namanya pemandangan Madinah dan juga yang ada di sekitarnya. Saya sangat terkesan, terutama pada saat kami menjalankan ibadah di Raudhah, itu suatu kenikmatan yang amat besar. Dan saya juga dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya pada petugas haji Indonesia yang siap melayani setiap saat, setiap detik pada saat saya butuh. Dia selalu memberikan jawaban-jawaban yang membuat saya tenang, dan itu adalah suatu kebanggaan bagi kami sebagai tuan rombongan, karena kami tidak merasa dipersulit. Dan itu adalah suatu pelayanan yang terbaik untuk saya, dan bagaimanapun juga saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para petugas jemaah haji Indonesia. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku tuan rombongan tidak bisa membalas dengan apapun, mudah-mudahan Allah lah yang akan memberikan semua amal soleh yang diperbuatnya. Mudah-mudahan menjadikan kita semua termasuk petugas-petugas haji Indonesia menjadi haji yang mabrur, haji yang penuh keberkahan, haji yang penuh diterima dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekilas pandangan saya akhiri dengan waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji, sekarang kita akan menuju ke bandara. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Amin. Keselamatan Pak Haji. Amin. Ya, biar keluarga di rumah tenang melihat Bapak Ibu semuanya masih tetap sehat. Amin. Masya Allah. Amin. Pak Haji, waduh, senyumnya beda sekarang karena mau bertemu cucu. Pak Haji, Bu Haja, Masya Allah, semoga semuanya dilancarkan. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Haji, sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilihatin semuanya biar yang di rumah tenang lihatnya. Karena banyak sekali permintaan video Pak Haji, Bu Haja. Kangen katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Sama-sama ya. Iya, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Pak Haji, sehat Pak Haji, Bu Haja. Alhamdulillah. Bu Haja, sehat semuanya. Alhamdulillah. Ibu Haja. Sehat alhamdulillah. Semuanya tetap sehat dan semangat. Masya Allah. Semoga semuanya menjadi haji mabrur dan mabrurah. Amin. Jangan lupa juga Bu Haja doakan para petugas.
biar tetap semangat sehat, bisa melayani semuanya. Alhamdulillah. Dapat jodoh. Ulangi lagi Bu Aja. Dapat jodoh. Amin. Kalau udah dapat jodoh jangan nambah. Iya, nggak boleh. Itu dikode bapak-bapak. Bu Aja, Bu Aja, masya Allah. Alhamdulillah semuanya, Pak Haji. Siap, Pak Haji. Terima kasih. Sama-sama, Pak Haji semuanya. Assalamualaikum. Saya nggak boleh mukanya. Mukanya pengen di-share. Iya. Masuk TV. Iya, nanti langsung trending topik, Bu. Iya. Yeah. Yeah. Makasih, Bu, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah siap di bis dan sebentar lagi insya Allah akan diberangkatkan menuju ke Bandara Madinah. Terima kasih semuanya sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, ini kebetulan bertepatan dengan waktu selesainya sholat duhur di Masjid Nabawi. Jadi suasananya sedikit crowded ya. Jadi hari ini bertepatan ada dua kloter, satu pemberangkatan menuju ke bandara dan satu lagi kedatangan. Tapi alhamdulillah petugas semuanya sudah standby, sudah siap untuk memberangkatkan dan menyambut kedatangan para jamaah haji. Dan ini adalah kloter 34 JKG yang akan menuju ke bandara Madinah, selanjutnya menuju ke tanah air. Doakan sahabat semuanya, semoga para jamaah haji Indonesia diberikan keselamatan, kelancaran sampai tanah air sehingga bisa berjumpa lagi dengan keluarga mereka. Oke, terima kasih. Kita coba melihat dulu wajah-wajah para jemaah haji yang akan menuju ke tanah air seperti apa ekspresinya. Pak Dudi masih. Usadia. Iya, ada. Tuti Rusmiati. Ibu. Hajah Tuti Rusmiati. Hajah Tuti Rusmiati. Ada. Oh. Ibu Hajah Aswini. Ibu Hajah Aswini. Ada. Ini Haji Ahmad Mulyadi. Bapak Haji Ahmad Mulyadi. Ya. Hajah Safina. Ibu Hajah Safina. Ada. Ibu Hajah Ain. Ibu Hajah Ain. Ada. Ibu Hajah Bapak. Bapak Hajah. Bapak Haji Asad. Ibu Hajah Sumira. Ada. Bapak Haji Junaidi. Ya, ada. Ya. Ibu Hajah Mas Ria. Ada. Rahayu. Ya. Bapak Haji Mujamil Duloh. Ya. Ibu Hajah Rosnawati. Ya. Bapak Haji Wakiman. Ya. Ibu Hajah Mundir. Ibu Hajah Mundir. Sofianti. Haji Sofianti. Ibu aja buat dokumentasi, Pak. Oh, siap. Asli dari mana, Pak? Kebumen, Pak. Oh, Kebumen. Ya. Kenal? Harun. Kenal, Pak. Bangsat. Asli Kebumen nggih. Nggih. Sedoyo. Oh, benten-benten. Pak Haji asli mana, Pak Haji? Jakarta. Oh, Jakarta. Insyaallah. Jakarta Kuala Lumpur. Yang mau dipindahin. Oh, ada Ustazah. Gimana kabarnya, Pak Haji? Baik. Alhamdulillah. Asli mana, Pak Haji? Jakarta. Masya Allah. Bapak Ustaz Haji. Semoga semuanya lancar. Selamat sampai tujuan. Ada batu. Sehat, Pak Haji? Alhamdulillah, sehat. Asli mana, Pak Haji? Jakarta. Jakarta Utara. Pak Haji, sehat? Alhamdulillah. Ibu Haja Elmita. Boleh, Pak. Ini buat kenang-kenangan dokumentasi. Ibu nanti Haja, bisa dilihat di YouTube, Pak. Bapak Haji Baharudin. Biar keluarga di rumah lihat senang juga. Ibu aja sehat, insyaallah. Asli mana, Bu? Bapak Haji Mundir. Cirebon. Cirebon pun di, Bu. Bapak Haji Jumdi. Oh, Losari. Ya. Perklah karo nyong. Kenapa? Rebes, Bu. Bapak Haji Joko Purnomo. Haji, Bu aja sehat. Alhamdulillah. Oke, ada. Bapak Haji Hasanuddin. Kita ke depan. Kita. Siapa yang belum dipanggil lagi? Ada yang merasa belum dipanggil, Bapak Ibu? Sudah semua? Sudah. Bu Haja, gimana kabarnya, Bu Haja? Sehat? Alhamdulillah.
ini buat dokumentasi biar semuanya kelihatan. Bapak Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Sebentar. Makan siang. Selamat sehat, menikmati sehat. Makan siang Pak. Ya, sehat. Alhamdulillah. Pak Haji sehat Pak Haji? Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah Pak Haji. Ya. Gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Kayaknya ada yang sedang dipikirkan ini. Oh iya, biar cepat-cepat sampai. Baru nyampe. Oleh-olehnya ada yang kurang kayaknya. Bukan, baru kehitung sekarang, ternyata bisa-bisan. Yang penting sehat, Pak Haji. Alhamdulillah, amin. Lancar semuanya. Amin, alhamdulillah. Masya Allah. Ini wajah-wajahnya sekarang beda, lebih sumringah sekarang. Lebih ceria. Udah kangen sama cucu, Pak? Betul. Iya, kangen-kangen udah di rumah. Kangen-kangen. Duduknya di bus, tapi. Masya Allah. Alhamdulillah semuanya terlihat sehat semua. Semoga lancar perjalanannya. Selamat sampai tanah air. Amin. Masya Allah. Sama-sama, Pak Haji. Saya aslinya dari Maroko, Pak. Apa singkatan apa tuh? Marah singkatan apa nih? Sudah menetap di mana? 15 tahun. Semuanya, inilah detik-detik pelepasan JKG 34 menuju ke Bandara Madinah. Doakan semoga semuanya diberikan kelancaran, keselamatan sampai tanah air. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Terima kasih semuanya.